Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Terima kasih sudah setia menonton di channel ini. Dan kali ini masih di Kota Boyolali, yaitu di Candi Sari. Candi Sari ini beralamat di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pemirsa. Dan bagaimana sejarah singkat tentang Candi Sari ini? Mari kita ikuti bersama-sama. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Kami tunggu subscribe-nya. Dan mari kita ikuti bersama-sama sejarah singkat Candi Sari Boyolali. Untuk menuju Candi Sari ini jalannya cukup berliku-liku ya teman-teman, juga banyak tanjakan juga yang cukup terjal. Dan dari situs Candi Sari ini dapat kita lihat pemandangan indah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu teman-teman. Letak Candi Sari Cepogo berada di atas bukit kecil yang dikelilingi area ladang penduduk ya teman-teman. Kita berjalan naik ke lokasi Candi Sari ya, bagaimana kondisi terkini dan bagaimana sejarahnya nanti kita ulas bersama-sama ya, dan tonton sampai selesai. Alhamdulillah sudah sampai ya teman-teman. Candinya kecil, cukup keren ya, mantap. Dan kita akan mencoba melihat dari dekat sambil kita ulas sejarah Candi Sari Cepogo ini. Perlu diketahui ya teman-teman, Candi Sari Cepogo ini adalah sebuah candi Hindu yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Candi ini berada di atas sebuah bukit kecil yang berketinggian 991 mdpl. Dan saat ini Candi Sari Cepogo hanya tersisa bagian pondasi dan beberapa peninggalan lainnya. Nama candi ini memiliki kesamaan dengan candi di Kabupaten Sleman, yakni Candi Sari. Namun, Candi Sari yang berada di Sleman adalah sebuah candi peninggalan agama Buddha. Secara geografis, Candi Sari berada di sisi timur Gunung Merapi antara Kali Musuk dan Kali Gandul. Di candi ini dapat dilihat pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Dan Candi Sari ini berada di 900 meter dari barat daya Candi Lawang ya teman-teman. Saat ini hanya tersisa pondasi di Candi Sari ini. Candi Sari ini berukuran 4,7 meter kali 4,7 meter. Meskipun candi ini menghadap 4 arah mata angin, sampai saat ini belum diketahui arah masuk candi ya teman-teman. Di atas pondasi Candi Sari terdapat 4 batu andesit berbentuk seperti ratna di setiap sudutnya ya. Sementara di bagian tengah pondasinya ada sebuah lingga semu dan berdiri di atas batu yang mirip lapi arca. Dilihat dari peninggalan yang ditemukan, Candi Sari Cepogo ini adalah candi Hindu karena ada lingga, yoni, dan arca nandi di sini. Namun, kepala arca nandi atau arca lembu sudah hilang ya, teman-teman. Perlu diketahui juga ya, teman-teman, bahwa nandi adalah wahana atau kendaraan Dewa Siwa yang berwujud seperti lembu.
Sebelum dilanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, silahkan subscribe channel kami sekarang juga ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena akan ada video-video terbaru yang akan kalian sesali jika tidak menontonnya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Oke, teman-teman semua, dari beberapa temuan-temuan Candi Sari tersebut dapat kita simpulkan ya, bahwa Candi Sari Cepogo bercorak agama Hindu. Akan tetapi tidak diketahui siapa yang membangun candi ini dan kapan pembangunannya dimulai. Dan para ahli memperkirakan Candi Sari Cepogo adalah peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada periode klasik Indonesia, yaitu pada sekitar abad ke-9. Pemirsa, demikian tadi sedikit sejarah tentang Candi Sari. Semoga bermanfaat. Dan selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.